Gempi minta dibuatkan adik, Gisela Anastasia dan Gading Marten shock. Putri Gading Marten dan Gisela Anastasia, Gempita Nora Marten baru saja merayakan ulang tahun ke-8. Gading Marten dan Gisela Anastasia kompak membuat perayaan hari ulang tahun putrinya itu. Ada hal yang menarik dari permintaan Gempi kepada Gisela Anastasia dan Gading Marten. Gempi ternyata meminta hadiah adik kepada ayah dan ibunya. Gading Marten dan Gisela Anastasia hanya bisa tertawa saat mendengar permintaan putri sematawayang mereka. Dikatakan Gisel, ia dan Gading Marten saling lempar candaan ketika anaknya itu menyinggung ingin memiliki adik. Ada-ada, minta adik, kita ketawa-ketawa aja lempar-lemparan, ma lo tuh, bapak lo tuh, kata Gisela Anastasia. Kita lempar-lemparan aja gitu nanggepinnya, lanjutnya. Gisel mengaku jika belum memberikan kado untuk Gempi lantaran padatnya jadwal pekerjaan yang dijalaninya. Namun Gisel mengatakan, dalam waktu dekat akan memberikan sebuah hadiah yang seru untuk sang anak. Aku belum bisa kasih kado yang berarti, belum ada kasih kado yang serius, belum berenergi, nanti deh aku kasih kado yang seru, ucap Gisela Anastasia. Sedangkan Gading Marten, lanjut Gisel, telah memberikan mainan dingdong mini untuk Gempi. Di perayaan ulang tahunnya, Gempi menggunakan kostum Wednesday Addams. Dikatakan Gisel, kostum tersebut adalah permintaan dari Gempi sendiri.